Penangis sama Akreditasi Puskesmas merupakan amanah dari Permenkes 75 tentang Puskesmas, di mana semua Puskesmas, semua fasilitas dan tingkat pertama itu harus diakreditasi berarti ya. Dan ini adalah filosofinya, tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia itu diberikan sesuai dengan standar agar masyarakat terlindungi, petugasnya terlindungi, tentu saja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui bidang kesehatan. Setelah kita dilakukan akreditasi sekitar waktu 2-3 minggu itu nanti pengumuman akan keluar, dan untuk penilaiannya itu variabelnya ada 3. Ada admin, administrasi, dan manajemen, ada upaya kesehatan perorangan, UKP, dan ada upaya kesehatan masyarakat. Di mana yang dinilai bukan hanya di dalam gedung juga, di dalam gedung saja, tapi juga di luar gedung. Dan di Sumatera ini luar biasa karena Ibu Bupati langsung turun tangan. Terima kasih Ibu Bupati, luar biasa. Artinya kami melihat komitmen yang luar biasa dari pemerintah daerah. Terima kasih, mudah-mudahan daerah lain juga sehebat di sini atas komitmen dan perhatian dari pimpinan daerah. Jadi, dalam rangka pembangunan di bidang kesehatan dan juga dalam menjalankan peraturan pemerintah, ya kita mendukung kegiatan penilaian akreditasi ini. Harapan kita dengan nanti penilaian, kita mengetahui di mana kekurangan kita. Dan kalau memang masih ada hal yang perlu diperbaiki, tentu akan menjadi catatan bagi kita. Dan sebagai pembuat kebijakan, saya monitor kegiatan ini untuk terus kita lakukan perbaikan ke depan. Tapi mudah-mudahan dengan yang sudah kami lakukan hari ini sudah memenuhi standar akreditasi sehingga selanjutnya.